Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wa taqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan khasa'is al-Mustafa, keistimewaan-keistimewaan Nabi terpilih yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat kita bahas bahwa ada benda-benda mati, namun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda tersebut bisa mengeluarkan suara. Di antaranya adalah al-jiz'u, yaitu pohon atau batang pohon kurma yang diletakkan di depan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat bersandarnya Rasulullah ketika sebelum dibuatkan mimbar bagi beliau. Tatkala mimbar itu dibuat, lalu Rasulullah meninggalkan batang pohon kurma ini, tidak dipegang lagi, tidak dijadikan sandaran lagi, Rasul naik mimbar, maka sang batang pohon kurma ini menangis dan terdengar tangisannya. Maka Rasulullah SAW turun dari mimbar lalu memegang batang pohon kurma ini. Rasulullah mengatakan, diamlah, tenanglah. Maka kemudian diam, kemudian batang pohon kurma ini dikeluarkan dari masjid. Ditambahkan lagi sekarang adalah ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaslimil hajari alaihi qabla al-bi'tsah. Keistimewaan Nabi yaitu ada batu yang pernah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Jadi ada batu biasa itu mengucapkan salam kepada Nabi tatkala Nabi belum diutus menjadi nabi, belum diangkat sebagai nabi, belum turun kepadanya Iqra dan belum turun kepadanya ayat-ayat yang lain, ya ayyul muzammil dan lain sebagainya. Pertanyaan sekarang, di manakah batu itu? Di mana? Ada yang tahu? Kita bisa menjawab dengan perkataan tadi, coba diperhatikan lagi. Ketika Rasul belum diangkat sebagai nabi, itu ada batu yang mengucapkan salam kepada Nabi. Pertanyaannya, di mana dia? Di Mekah. Karena sebelum diutus menjadi nabi, Rasulullah memang orang Mekah, tinggal di Mekah, lahir di Mekah. Beliau mengatakan, akhraja muslimun min hadithi Jabirin ibni Samurah qala. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Jabir ibnu Samurah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda. Ini setelah jauh beliau menjadi nabi dan rasul. Beliau menceritakan, inni la'arifu hajaran bi Makkata kana yusallimu alayya qabla an ub'atha, inni la'arifuhu al'ana. Riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui
Di Mekah itu ada batu yang dahulu pernah mengucapkan salam kepada aku sebelum aku diangkat sebagai nabi, dan aku sekarang tahu batu itu di mana. Artinya di sini dengan penjelasan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada benda-benda mati bisa berbicara, bahkan pembicaraannya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi saat itu belum diangkat sebagai nabi, orang biasa. Ini merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, apalagi manusia. Dan ketika siapa saja mengklaim, mengaku-ngaku bahwa ada benda mengucapkan salam kepada dia, kita tidak akan terima. Kenapa demikian? Karena ini termasuk keluar biasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita benarkan kecuali kalau ada dalil. Ketika tidak ada dalil, maka dia berdusta. Ini hampir sama dengan klaim sebagian orang mengatakan bahwasanya dirinya ketemu dengan malaikat Jibril, dirinya mendapatkan bisikan wahyu dari malaikat Jibril. Kita katakan kalau dia tidak mendatangkan dalil, dan dia tidak akan mendatangkan dalil hal ini, maka dia pasti berdusta. Yang membisikkan kepada dia bukan Jibril, bukan Mikail, bukan Israfil, bukan malaikat maut, tapi siapa? Setan yang berusaha menjerumuskan dia kepada keburukan yang awalnya dibungkus dengan kebaikan. Bukankah ada orang yang tadinya awalnya mengaku ketemu dengan Jibril, kemudian lama-lama akhirnya dia mengklaim sebagai Nabi Isa, lalu kemudian mengklaim sebagai titisannya Nabi Isa, lalu kemudian berubah lagi menjadi Imam Mahdi, kemudian berubah lagi menjadi Nabi yang terakhir, dan semisalnya. Jadi setan berusaha membisikkan sesuatu kelihatannya baik, tapi itu menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala al-Izz ibn Abdissalam, berkata Al-Izz ibn Abdissalam, walam yathbut li wahidin minal anbiya mithlu dhalik, dan tidak pernah ada untuk seorang pun dari kalangan para nabi yang seperti ini. Apa itu? Ada benda mati, batu mengucap salam kepada nabi. Itu terjadi hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan beliau, sehingga benda-benda mati pun dibuat bisa berbicara dan mengucapkan salam, mendoakan, karena mengucapkan salam itu doa. Kita mengucapkan assalamualaikum artinya adalah semoga Allah memberikan keselamatan yang sempurna buatmu, baik dunia maupun akhirat. Makanya kalau orang mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ini bagus tapi kurang lengkap. Ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih lengkap, assalamualaikum, keselamatan semuanya, pagi, siang, sore, malam, dini hari, subuh, masuk di dalamnya assalam, karena di situ al lil istighrab, mencakup semua waktu, bahkan sampai berlanjut ke akhirat doa ini. Tapi kalau selamat pagi, paginya selamat, sorenya belum tentu, malamnya juga belum tentu. Oleh karena itu ikhwan fillah azakum, boleh saja kita mengatakan selamat pagi kepada orang Islam, tapi jangan dilupakan assalamualaikumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka timbul pertanyaan, apakah dianjurkan kita ini mencari batu yang pernah mengucapkan salam kepada nabi? Jawabannya jelas tidak. Sebagaimana kemarin masalah-masalah batang pohon kurma ini yang mana dicari-cari, kemudian mana bekas-bekasnya Rasulullah, rambutnya, bajunya, jubahnya, sandalnya, apalagi bekasnya nabi apa? Mangkoknya, tongkatnya, apa? Pedangnya, cincinnya, sarungnya, baju besinya, ontanya gimana? Mati sudah. Enggak ada. Jadi, para ulama mengatakan bahwasanya tidak pernah disyariatkan buat orang Islam, laki maupun perempuan, untuk mencari-cari bekas-bekas yang pernah terpaut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang pernah dipakai, baik yang pernah bersentuhan, baik yang pernah berbicara dengan Nabi seperti batu ini, kemudian batang kurma tadi kemarin dulu, maka tidak pernah disyariatkan kita mencarinya, apalagi bertabaruk, ngalap berkah.
apalagi keyakinan bahwasanya ini adalah mempunyai berkah. Ketika sudah berpisah dengan Nabi, bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah mencari. Lihat bagaimana Rasulullah mengatakan. Beliau mengatakan, inilah a'rifuhul an. Jadi dahulu itu ada batu yang mengucapkan salam kepada aku, kata Rasulullah, sebelum aku menjadi Nabi. Dan sekarang aku tahu batu itu di mana. Tapi apakah Rasulullah menunjukkan ini loh? Tidak. Rasulullah tidak pernah mencari mana itu batu ditunjukkan. Nih batu, batu. Silakan dicium. Tidak ada. Tidak ada. Andaikan itu benar, andaikan perlakuan seperti ini dibenarkan, seperti orang-orang yang sekarang ini kagum dengan bekas-bekasnya Nabi yang belum tentu benar, maka mestinya Rasulullah pertama kali yang dicari adalah batu yang pernah mengucap salam, karena batu ini jelas dari Allah. Buktinya mengucapkan salam. Mana ada batu yang lain mengucapkan salam kepada Nabi? Hanya batu ini saja. Dan Rasulullah tahu tempatnya batu di mana, tapi Rasulullah ternyata tidak mencarinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, hal ini tidak disyariatkan mencari bekas-bekas Rasulullah yang pernah berkaitan dengan Rasulullah, menempel, bersentuhan, dipakai, berbicara dan sebagainya, atau diinjak misalnya, ya. Atau mungkin sumur tua yang pernah diambil airnya oleh Rasulullah, tidak pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencari-cari mana itu barang-barang yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Tidak pernah sama sekali. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, tidak ada seorang pun sahabat Nabi sepeninggal Rasulullah mereka betul-betul mencari bekas-bekas turats, orang bilang turats. Peninggalan Rasulullah dicari kemudian dikumpulkan, diawetkan, disimpan dan lain sebagainya. Kemudian yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa sih? Bukan mencari mangkoknya, bajunya, pecinya, sorbannya, bukan. Apalagi pedangnya, apalagi rambutnya. Orang bisa saja ngambil rambut, dibungkus, dibilang punya Rasulullah. Bisa. Karena tidak ada keterangan sanadnya dari siapa, enggak ada. Dan itu bisa dibikin. Maka ikhwan fillah jazakumullah, yang disyariatkan itu adalah mencari, menjaga dan mengamalkan sunnahnya. Itu yang betul-betul diperintahkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh semua para sahabatnya, yaitu mencari, mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, petunjuk Rasulullah. Karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Peganglah sunnahku, disuruh megang. Jadi yang dipegang itu bukan rambut Rasulullah. Tetapi apa? Tetapi yang dipegang itu adalah sunnah, petunjuk Nabi. Dan maksudnya dipegang di sini adalah apa? Betul-betul dipelajari, diamalkan, diajarkan. Itu namanya memegang teguh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sama sekali tidak disyariatkan kita itu mencari-cari hal-hal yang sifatnya ada berkaitan dengan Rasulullah. Tidak pula kalau kita pergi ke Mekah, kalau kita pergi ke Mekah, itu tidak ada syariat, yaitu apa? Ziarah Ghar Hira, yaitu Gua Hira. Tidak ada syariatnya menziarahi Gua Hira, Gua Sur, apalagi bekas-bekas, yaitu peperangan Khandaq dan lain sebagainya. Tidak ada disyariatkan kita mengunjunginya. Tapi kalau kita sekedar ingin tahu saja boleh. Sekedar pengen tahu saja boleh. Oh ini loh, apa namanya, Gua Hira. Oh ini loh Gua Sur. Sambil nampak tilas, melajari bagaimana sirah nabawiyah, kita merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah berjalan dari Mekah menuju ke Madinah, mampir ke Gua Sur yang tinggi itu di gunung, kemudian bersembunyi di sana, lalu kemudian kita memikirkannya, alangkah Rasulullah itu betul-betul susah saat itu, sampai berdarah-darah, sampai dia ini mengorbankan semua yang dia miliki sehingga kita timbul rasa cinta. Silakan. Tapi kalau ada maksud tujuan lain, meyakini berkah tempat ini afdal, kalau tidak mengunjungi maka kurang afdal hajinya, maka ini benar-benar tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, yang pertama ini adalah di antara keistimewaan Nabi yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun dari kalangan Nabi dan yang lain, yaitu apa? Yaitu ada batu di Mekah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi.
dan Nabi mengetahui batu itu di mana dan batu yang mana. Tapi Nabi tidak menunjukkan kepada para umatnya, kepada para sahabatnya, ini loh batunya, ini loh. Kemudian dibawa pulang, kemudian diagungkan, kemudian diselimuti, dibungkus kaca dan lain sebagainya. Tidak, dibiarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mengetahui bahwasanya kalau dia itu diambil kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin, pasti dia ini akan dikultuskan, akan dikeramatkan dan lain sebagainya. Itu pasti. Maka Rasulullah tidak ingin demikian. Rasulullah berusaha menjauhkan sekecil apapun jalan menuju penyimpangan dalam akidah, kesyirikan dan lain sebagainya. Yang berikutnya, ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu bu'itha rahmatan lil alamin. Ikhtisas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu bu'itha rahmatan lil alamin. Keistimewaan Nabi yang berikutnya lagi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Apa artinya? Berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelum beliau, hanya diutus untuk kaumnya tertentu, Bani Israel saja, kaum Ibrani saja dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam. Kalau kita berbicara seluruh alam, ya, itu tidak hanya sekedar orang Arab, orang Arab dan non Arab. Bahkan kita tidak berbicara hanya manusia saja, tercakup di dalamnya jin-jin yang ada. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mereka semua, bahkan untuk makhluk-makhluk yang ada di dunia, yaitu hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Semua tercakup. Dan ini keistimewaan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh Nabi sebelum beliau. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Apa rahmat itu? Apa bahasa rahmat? Apa artinya rahmat? Ada yang tahu? Rahmat sudah menjadi bahasa kita. Alhamdulillah kita dapat rahmatnya Allah. Bahasa kita sudah. Dan banyak sekali bahasa Indonesia, bahasa kita ini diambil dari bahasa Arab. Kadang-kadang kita tidak bisa menerjemahkan dan kita paham dengan bahasa itu menjadi bahasa Indonesia. Salat, apa bahasa Indonesianya? Tidak ada, ya. Kursi, bahasa Arab, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat, yaitu kasih sayang terhadap seluruh alam. Ulawi wasufli, yang di atas maupun yang di bawah, di langit dan di bumi, semuanya tercakup akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Muslim mengeluarkan hadits dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qal qila ud'u 'alal musyrikin. Dia mengatakan, Abu Hurairah bercerita, dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, doakan kebinasaan bagi orang-orang musyrik. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati gangguan yang luar biasa, ya, waktu dakwah di Mekah, berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Mengokohkan dakwah tauhid, menyempurnakan kalimat tauhid, menjelaskan akidah yang benar, menanamkan pokok-pokok akidah, iman kepada Allah, kepada Rasulnya, malaikat, kitab-kitab, kemudian hari akhir, qada dan qadar, dijelaskan saat di Mekah. Terutama sekali adalah peribadatan hanya kepada Allah, tauhid. Maka beliau mendapatkan gangguan, cacian, permusuhan, bahkan diancam dibunuh. Yang penting dia akan mendapatkan gangguan, dan ini sunnatullah. Ketika awal mula diangkat sebagai nabi, mendapati sesuatu yang dahsyat, lalu dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah ibn Naufal, maka Waraqah ibn Naufal mempelajari kitab, ya, kitab Injil, dan dia masih memiliki fitrah yang lurus. Dia mengatakan ini rahasia Allah.
Maka dia mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti engkau pasti akan dimusuhi. Lalu dia mengatakan, andaikan aku hidup saat kamu diutus sebagai nabi, maka aku akan menolongmu dengan segala kekuatanku. Ini Waraqah bin Aufal. Tapi ternyata sebelum nabi menjadi rasul, kemudian dia meninggal dunia. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang Waraqah bin Aufal ini, apakah termasuk sahabat atau tidak. Karena ternyata beliau meninggal dunia belum mendapati Rasulullah itu sebagai rasul. Tidak penting kita membahas apakah dia rasul atau bukan, sahabat atau bukan. Yang penting adalah ada perkataan yang diabadikan dalam hadis, dalam riwayat Bukhari, yaitu perkataan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti engkau wahai Muhammad pasti dimusuhi. Ini sunnatullah. Dan dalam Quran banyak akan dijadikan musuh-musuh, orang yang benci. Jadi kalau orang berdakwah itu pasti ada gangguan. Pasti ada gangguan. Dan gangguan ini relatif tidak sama. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang betul-betul fisik, ada yang sampai terusir, ada lagi yang dibunuh, para nabi juga demikian. Ada yang hanya terusir saja. Rasulullah selamat dari pembunuhan, tapi dia tidak selamat dari pengusiran, sehingga dia harus berpindah ke Madinah. Ini semua sunnatullah. Jadi kalau kita menyampaikan kalimatul haq, berdakwah dengan Islam yang murni, maka pasti ada orang tersinggung. Tidak cukup tersinggung, pasti ada orang tersakiti hatinya. Kemudian pasti ada orang yang marah. Lalu ada orang yang bertindak sampai kekerasan, atau sampai dia itu marah-marah, membenci, memusuhi. Itu pasti ada. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika diminta oleh para sahabat Nabi, wahai Nabi, doakan kebinasaan bagi orang-orang musyrikin yang telah mengganggu, terutama ketika di Taif. Rasulullah ini ketika berdakwah malah dilempari batu sampai pingsan, kakinya berdarah. Ketika sadar maka ditawari untuk membinasakan orang-orang Taif, tapi ternyata Rasulullah mendoakan mereka dapat hidayah, dan akhirnya dapat hidayah. Inilah rahmat bagi orang-orang kafir. Maka Rasulullah mengatakan ketika diminta untuk berdoa membinasakan orang-orang musyrik, andaikan dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Karena hukum asal doanya Rasulullah, semua nabi dan rasul itu dikabulkan. Kecuali kalau ada keterangan penolakan dari Allah. Tapi ketika tidak ada keterangan penolakan dari Allah, maka pasti dikabulkan oleh Allah. Ternyata Rasulullah mengatakan inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmah. Sesungguhnya aku ini tidak diutus menjadi pelaknat. Jadi aku tidak melaknat, dan juga aku ini hanya diutus sebagai rahmat, kasih sayang. Termasuk rahmatnya Nabi kepada mereka-mereka yang telah memusuhi Rasulullah adalah mendoakan dapat hidayah. Dan ternyata mereka mendapat hidayah. Makanya para ulama mengatakan kepada kita, kalau ada orang-orang memusuhi, jangan langsung kemudian didoakan kunut, kunut nazilah. Ya, dikit-dikit kunut nazilah. Mereka tidak tahu. Makanya Rasulullah ketika berdoa itu Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah mereka hidayah karena mereka tidak tahu sebenarnya. Andaikan mereka tahu maka mereka tidak akan memusuhi. Jadi ada yang lebih baik daripada kita mendoakan laknat, mendoakan kehancuran. Memang suatu ketika boleh. Ketika sudah disampaikan dakwah lalu tetap menentang, ya. Mereka tidak mau menerima dakwah, kemudian mereka mengetahui kebenaran tapi mereka terus menerus di atas kebatilan, boleh kita doakan kunut. Tapi jangan tergesa kunut kecuali setelah mengetahui betul mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau kebenaran. Kalau mereka tidak tahu, maka doakan kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Dan ternyata betul penduduk Taif, maka sekarang sampai hari ini tidak diketahui ada satupun orang kafir di Taif itu. Di Taif yang dulu semua adalah kafir, musyrik, sampai melempari Rasulullah sampai pingsan. Ketika ditawari malaikat akan ditimpakan gunung kepada mereka, Rasulullah menahan. Tapi Rasulullah mendoakan, mudah-mudahan ada di antara mereka keturunannya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Allah. Ternyata mendapat hidayah semua. Dan sekarang ini Taif termasuk benteng terkuat di Saudi Arabia. Taif termasuk benteng terkuat di sana. Tentara militer, kemudian markas militer di sana sekarang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah mengatakan sungguhnya aku tidak diutus untuk
menjadi pelaknat. Demikian pula pencaci, kemudian orang-orang yang juga mendoakan kehancuran. Tidak, saya diutus untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Warawat Tabrani bisanadihi an Ibn Abbasin fi tafsiri qawlihi ta'ala wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin qala man amana billahi wal yawmil akhir kataba lahu kutiba lahu rahmah fid dunya wal akhirah wa man lam yu'min billahi wa rasulihi ufiya mimma asabal umam minal khasfi wal qadfi wa fi bayani hadhihi rahmah yaqulul qadhi Iyad. Baik, kita artikan dulu. Dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Tabari, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak mengutus engkau kecuali membawa rahmat untuk seluruh alam. Dia mengatakan, bagaimana sih bentuk rahmatnya nabi yang dibawa oleh nabi dari Allah untuk seluruh alam ini? Beliau menjelaskan, yaitu Imam Tabari, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ditulis baginya rahmatnya di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Orang mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat itu adalah orang yang diselamatkan dari fitnah dunia dan diselamatkan di akhirat dari azabnya Allah. Itu orang dapat rahmat. Jadi belum tentu kemudian orang itu hidupnya nyaman, kemudian tidak diuji. Diuji tetap, karena Allah menjanjikan ahasiban nasu ayutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira ketika mengucapkan kami beriman lalu dibiarkan tidak diuji? Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2, sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka, ya, untuk diketahui siapa yang betul-betul mengucapkan iman jujur dari hatinya atau sekedar lisan saja. Makanya ujiannya bertubi-tubi. Semakin banyak ujiannya, ini semakin kuat biasanya imannya. Antum kalau merasakan ujian kok enggak berhenti, berhenti ya. Pertama, muhasabah dulu. Sebelum mengaku ini kecintaan Allah kepada kita, muhasabah dulu, barangkali saja ada maksiat yang sedang kita lakukan dan kita terus-menerus, segera taubat. Lalu yang kedua, ketika kita merasa tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan, kok terus bertubi-tubi ujian ini, maka itulah pertanda cintanya Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ittalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang, maka Allah pasti akan menguji. Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil inna 'idhamil jazaa' ma'a 'idhamil balaa. Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Jadi kalau kita beriman, jangan berpikiran tidak mau ujian. Tidak bisa, pasti diuji. Justru orang-orang yang mengaku beriman tapi kok tidak pernah diuji, itu harus waspada. Jangan-jangan Allah sudah mengabaikan kita. Waspada, terutama kalau kita ini berbuat maksiat, kok lancar saja usaha kita, hidup kita tambah enak, nyaman, tambah kaya, kedudukan tambah tinggi, pekerjaan tambah bagus, hubungan kemasyarakatan semakin bagus, di masyarakat status sosialnya semakin tinggi, dihargai, dihormati, tapi dia terus-menerus bermaksiat. Maka ini seperti yang dikatakan oleh para ulama, namanya istidraj, yaitu kesempatan yang diberikan oleh Allah, dibiarkan sampai dia kemudian akhirnya pada satu titik Allah menghancurkan dengan cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, putus asa. Waspada, hati-hati. Apabila kita ini bermaksiat kok lancar semuanya, ini barangkali saja Allah istidraj kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi ufiya mimma asabal umama minal khasfi wal qadz. Namun ini rahmat juga bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetap dapat rahmat. Kalau rahmat untuk orang beriman jelas banyak, tapi rahmat untuk orang-orang yang tidak beriman bagaimana bentuknya? Katanya rahmatil alamin. Ini bentuk rahmatnya buat orang-orang kafir yang tidak iman kepada Allah dan Rasulnya apa? Ufiya, dimaafkan oleh Allah, artinya ditangguhkan oleh Allah musibah-musibah yang menimpa umat-umat sebelum mereka, berupa al-khasfu. Apa al-khasfu kemarin?
al-khasfu fa khasafna bihi wa bidaril arda. Ini terjadi pada Qarun. Ketika dia sombong, ditegur jangan sombong. Hartamu banyak sekali jangan sombong. Bersyukurlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku punya perbendaharaan banyak ini sampai kuncinya dipikul oleh banyak orang tidak kuat. Kata dia, aku mendapatkan ini karena memang aku berhak. Pintar dia. Punya ilmu keduniaan. Kemudian Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan dia bersama rumah-rumahnya dan hartanya sekalian. Ditenggelamkan. Disebutkan oleh sebagian para ulama, Allah mengangkat yaitu rumah dan kampung halamannya Qarun bersama Qarun dan tentaranya, pengikutnya diangkat kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khas namanya. Dan khasfun itu termasuk salah satu tanda-tanda semakin dekat kiamat. Nanti akan banyak terjadi al-khasfu, yaitu penenggelaman manusia hidup-hidup dengan harta, benda, dan rumah-rumah mereka. Jadi diangkat oleh Allah dibalik demikian. Kemudian juga Allah juga menunda, menghindarkan al-qadfu. Al-qadfu itu adalah hujan batu, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut. Ya, dihujani batu, bahkan juga dibalik buminya. Dua azab karena kemaksiatan yang besar, yaitu liwat, homoseksual. Ini kemaksiatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelum zamannya Nabi Lut atau kaum Nabi Lut. Sehingga hukumannya pun juga sangat berat. Dihujani batu dan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus, kalau ada yang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menahan, tidak menurunkan hujan batu dan tidak menenggelamkan mereka di bumi dalam keadaan hidup. Itu rahmatnya Allah yang diturunkan kepada Nabi untuk orang-orang kafir. Maka mestinya orang-orang kafir mikir, kalau dia ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengikuti risalahnya, mestinya dia mikir, alhamdulillah dia tidak diazab oleh Allah habis. Sedangkan umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, wa fi bayani hadhihi rahmati yaqul al-qadhi Iyad. Penjelasan rahmat ini dijelaskan oleh Qadhi Iyad. Beliau mengatakan lil mu'mini rahmatun bil hidayah. Orang mukmin itu mendapatkan rahmat dengan apa? Hidayah. Rahmatnya orang yang beriman adalah ketika dia mendapat hidayah. Itulah rahmat yang paling besar. Makanya enggak ada apa-apanya kalau ditukar dengan dunia dan seisinya. Jadi orang dulu itu, demikian pula Rasulullah SAW, mereka mendingan mati dalam keadaan dapat hidayah dan istiqomah di atas hidayah daripada lepas hidayahnya lalu ditukar dunia semuanya. Itu Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya Rasulullah pernah bercerita, dahulu itu orang-orang yang mempertahankan agama mereka itu disiksa oleh penguasanya. Antum barangkali pernah mendengar kisah Ashabul Ukhdud. Ya, raja yang kafir, yang musyrik, kemudian dia ini umatnya beriman gara-gara seorang pemuda. Ya. Gara-gara seorang pemuda yang menyelamatkan mereka dari serangan binatang buas, dilempar batu kemudian mati dengan menyebut nama Allah ketika melempar. Kemudian umat yang tertahan dan ketakutan dengan binatang buas ini langsung mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika ditanya oleh sang raja, maka raja murka. Maka mereka satu persatu yaitu dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Jadi digali parit besar kemudian ditumpukin kayu bakar lalu dinyalakan, dilemparkan satu-satu orangnya. Seperti itu kondisinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang yang beriman itu adalah ketika mendapat hidayah, itulah rahmatnya. Paling mahal rahmat berupa hidayah. Mereka berusaha memegang meskipun mereka harus mati. Jangan sampai lepas agama mereka. Sehingga ketika ada seorang ibu-ibu menggendong anaknya yang belum berbicara, hanya menyusu. Ibu-ibu ini mau turun juga ke api, dia ragu karena dia mikirkan anaknya juga. Maka anaknya dibuat bisa bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu wahai ibu, karena apa? Karena janji Allah adalah surga.
akhirnya masuk surga. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, demikian pula Rasul pernah menceritakan, yaitu mereka mempertahankan agama hidayah itu meskipun harus mereka itu digergaji, ditanam sebagian badannya sampai paha, kemudian gergaji besar ditaruh kepalanya, diturunkan ke bawah, terbelah kanan dan kiri badannya, mati. Rasulullah mengatakan wala yasrifuhum dalika an dinihim syai'ah. Tapi itu semua tidak menghalangi mereka itu dalam memegang agama, tidak lepas agama mereka. Ada yang disisir dengan penyisir besi dari atas ke bawah sehingga terkelupas, terpisah antara tulang dengan dagingnya. Tapi itu semua tidak membuat mereka itu melepas agama dan hidayah mereka. Wa rahmatan lil munafiqina bil amani minal qatli. Adapun rahmat bagi orang-orang munafik, maka orang munafik itu aman, tidak dibunuh. Ini rahmat bagi orang-orang munafik. Karena zahirnya masih beriman, zahirnya. Maka yang dihukumi adalah zahirnya. Dia itu aman, tidak dibunuh. Wa rahmatan lil kafirin. Adapun orang-orang kafir mendapat rahmat bagaimana? Bitakhiri al-adzab. Orang kafir pada zaman Rasulullah tidak seperti orang kafir zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Orang kafir-kafir zaman sebelum Nabi Muhammad dihabisi oleh Allah. Tapi orang kafir pada zaman Nabi Muhammad ditunda hukuman Allah di dunia, tidak dibinasakan, dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh mikir. Akhirnya bertaubat atau tidak, terserah. Maka inilah rahmat bagi orang yang kafir, mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad. Orang munafik dapat rahmat dari Nabi Muhammad, apalagi orang yang beriman, dia mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang adzan. Ya, adzan dulu ya. Silakan adzan dulu, wallahu alam. Kita lanjutkan. Qala Abu Nu'aim Al-Asbahani fa'amma fa'amana fa'amina a'da'uhu minal azabi muddata hayatihi alaihi salam fihim wa dhalika qawluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim
wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun falam yu'adzibhum ma'sti'jalihim iyahu tahqiqan lima na'atahu bihi. Beliau mengatakan lagi, yaitu Abu Nu'aim Al-Asfahani, maka amannya musuh Nabi dari azab itu selama Rasulullah masih hidup di antara mereka. Jadi ketika Rasul masih hidup di tengah-tengah orang-orang yang masih kafir, maka mereka aman, tidak akan dibinasakan oleh Allah. Ini rahmatnya Nabi Muhammad. Jadi dengan adanya Nabi masih hidup, meskipun banyak orang yang kafir ingkar kepada Nabi, meskipun membunuh, meskipun berusaha membunuh dan mencelakai Rasulullah, mereka tetap, yaitu mereka tidak akan dibinasakan oleh Allah sebab adanya Nabi masih hidup di antara mereka. Dan hal itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim," dan Allah tidak sekali-kali mengazab mereka di dunia tatkala engkau masih ada di antara mereka, maksudnya masih hidup. Jadi diselamatkan karena ada Nabi. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun," dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka meminta ampun kepada Allah. Kalau ini untuk orang yang beriman. Tapi kalau yang pertama, ketika Nabi masih hidup, maka Allah menahan azab dunia kepada mereka dengan sebab masih hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tidaklah mengazab mereka meskipun mereka ingin disegerakan. Ya. Jadi mereka ini kadang-kadang menantang. Coba mana buktinya kalau Allah itu ada, kemudian Allah itu Maha Esa, coba turunkan azab, tapi Allah menahan. Ini justru rahmat bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka intinya adalah kita simpulkan bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Qadhi Iyad, rahmatnya Nabi Muhammad kepada orang beriman berupa apa? Hidayatul iman dan Islam. Ya. Ini yang pertama. Orang yang beriman mendapatkan rahmat dari Nabi, yaitu berupa hidayah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmat yang paling besar. Sehingga dengan petunjuk itu mereka terjaga jiwa mereka, harta mereka dan lain sebagainya. Tidak lain sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teliti, banyak sekali rahmatnya Nabi Muhammad terhadap kaum muslimin secara khusus. Semua syariat-syariat yang dibebankan kepada kita umat Islam itu ringan kalau dibandingkan dengan syariat umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum kita. Coba lihat bagaimana ketika Rasulullah dimirajkan ke langit ketujuh mendapat perintah sholat. Pertama kali diperintah berapa? 50 kali. Turun ketemu Nabi Musa. Ditanya, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? 50 kali sholat. Kembalilah. Karena aku sudah menghadapi hal ini dan umatku tidak mampu. Apa artinya di sini? Umat Nabi Musa sholatnya bukan 5 waktu, tapi sampai 50 kali waktu. Dan akhirnya lemah, umatnya tidak bisa menjalankannya. Ternyata umat Islam hanya disyariatkan sholat 5 kali waktu dalam sehari semalam yang wajib, sisanya sunnah. Dan itu pun Allah mensyariatkan sholat di waktu-waktu rata-rata kita ini dalam kondisi bangun. Sekarang isya dalam keadaan segar semua, maghrib tadi apalagi, zuhur, subuh sudah segar bangun. Kalau tidurnya cepat, iya kan? Tapi kalau tidurnya jam 2 malam, ya sudah, kadang-kadang lewat. Coba seandainya salat isya itu disyariatkan jam 12 malam, wajib jam 12 malam, berat gak kira-kira? Bisa berat. Tapi Allah mengetahui bahwasanya yang ringan itu adalah jam sekian, matahari terbit, matahari tenggelam, matahari di atas kepala condong ke barat. Ini adalah waktu-waktu yang rata-rata orang mampu melaksanakannya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, termasuk bentuk keringanan dalam Islam, sholat itu waktunya dibagi-bagi menjadi 5. Dalam 24 jam itu dibagi menjadi 5 waktu. Dan waktu itu umumnya manusia dalam keadaan sadar, bangun. Coba seandainya Allah itu mewajibkan sholat itu langsung di rapel begitu, langsung subuh, duhur, asar, maghrib, isya dalam satu waktu, kira-kira butuh berapa menit?
digabung langsung. Berapa menit kira-kira? Subuh, duhur, asar, maghrib bisa. Nah, bisa jadi 75 menit. Karena setiap sholat, ya 75 menit bagi 5 berapa? Hah? 15 menit. Ya kan? Sak wudhunya, sak sholat sunahnya, sak sholat wajibnya. Paling tidak 15 menit. Digabung jadi 175 menit. Siapa yang mampu sholat sejam lebih? Tidak mampu, setiap hari begitu. Tapi Allah Maha tahu, dan inilah yang kemudahan bagi umat Islam. Dibagi, 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 sehingga mudah dilaksanakan. Demikian pula puasa bagi orang Islam, rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Nabi menyampaikan kepada kita, puasa itu hanya sebulan dalam setahun. Andaikan puasa Ramadan itu adanya 2 bulan, 3 bulan Ramadan, berat ya. Makanya ini mendasari perkataan yang mengatakan bahwasanya wanita hamil menyusui yang tidak puasa, maka dia cukup membayar fidyah. Ini pendapat yang kuat. Pertama, karena fatwa Ibn Abbas. Sudah cukup fatwa Ibn Abbas, sahabat Nabi, ahli tafsir. Yang kedua, secara kenyataan seorang wanita ketika dia tidak puasa karena hamil dan menyusui, dan dia masanya produktif, itu tidak akan berhenti melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui. Itu biasanya dapat anak berapa berhenti? Berapa anak? Ya wajarnya kalau enggak ditahan-tahan ya, itu mungkin 8, 9, 10. Satu anak kelar butuh berapa lama? Sampai disapi 3 tahun. Hamilnya enggak dihitung hamilnya. 3 tahun penuh. Coba sekarang hamil, lahir, menyusui 2 tahun. 3 tahun. Hamil lagi, melahirkan, menyusui lagi 3 tahun lagi. Sampai 10 berarti 30. 30 tahun. Berarti punya hutang kalau memang harus mengqadha, hutangnya 30 kali Ramadan. Betul enggak ini? 30 kali Ramadan. Siapa yang mampu berpuasa 30 kali Ramadan? 30 kali 30. Berapa hari itu? Hah? Setahun lebih. Nah, 3 tahun ya. 3 tahun. Subhanallah, 3 tahun puasa. Jangankan 3 tahun, mengqadha puasa saja kadang-kadang mepet dengan Ramadan berikutnya. Betul kan? Ibu-ibu itu begitu. Apalagi kalau harus mengqadha karena sebab melahirkan, apa namanya? Menyusui, hamil dan semisalnya. Dan ini memperkuat fatwanya Ibnu Abbas bahwa wanita yang tidak puasa karena hamil dan menyusui, maka dia cukup hanya sekedar membayar fidyah saja. Digabungkan dengan orang yang seperti orang yang tua renta yang tidak mampu berpuasa. Digabungkan juga seorang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Ada yang mengalami hal ini? Perkataan ini benar terjadi pada istrinya barangkali. Tidak berhenti selama sekian tahun, sehingga kalau dihitung utang puasa itu bertahun-tahun. Ada kira-kira? Ada, ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, tadi yang pertama rahmat bagi orang yang beriman adalah ketika orang-orang beriman itu mendapatkan hidayah, maka ini rahmat yang terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi orang munafik. Apa bentuknya rahmatnya? Orang munafik tidak dibunuh. Karena apa? Karena rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ini asalnya dari Allah, tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwasanya orang-orang munafik tidak boleh dibunuh selagi dia menampakkan keislaman. Meskipun di hatinya munafik, kafir, tapi yang dilihat adalah keislamannya, maka tidak boleh dibunuh. Karena apa? Rasulullah mengatakan la yatakallamun nas anna Muhammadan qatala ashabah, supaya orang tidak akan mengatakan Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya sendiri, karena kelihatannya dia orang Islam. Kecuali kalau orang betul-betul memerangi Islam, ya ini bukan munafik lagi, orang kafir, harbi. Tapi kalau orang menampakkan Islam, ikut sholat, ikut jihad, ikut puasa, di hatinya ada kemunafikan, maka ini tidak boleh dibunuh, karena zahirnya adalah bersama orang Islam. Lalu yang ketiga, rahmat Nabi Muhammad bagi orang-orang kafir adalah orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad itu Allah tidak menurunkan azab di dunia membinasakan mereka. Ditahan oleh Allah. Ditahan oleh Allah. Tidak seperti kaum-kaum sebelumnya. Kemudian ikhwan fillah, amal umam wa amal umamul madhiyah.
Faqad akhbarana Allah taala bi mahalla bihim min al-'adabi qala taala fi sya'ni qaumi Nuhin sallallahu alaihi wasallam wa qaumi fakadzabuhu fa anjaynahu walladziina ma'ah fil fulki wa aghraqna alladziina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin. Adapun umat sebelumnya, umat yang telah lalu, yakni umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, maka Allah telah memberitahukan kepada kita dengan apa yang terjadi buat mereka berupa azab dari Allah seperti yang terjadi pada Nabi Nuh dan kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka mendustakan Nabi Nuh, kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya di sebuah kapal, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya, ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang amin, yaitu buta hatinya. Jadi di sini dihabisi oleh Allah umatnya Nabi Nuh yang ingkar kepada Nabi Nuh. Dihabisi, tidak tersisa. Yang tersisa adalah orang-orang yang di atas kapal saja yang beriman. Sampai anaknya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh hanyut. Tidak bermanfaat kenabian. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh kita ini bangga dengan bapak, bangga dengan kakek. Oh kakek saya pimpinan pondok, oh kakek saya kiai, oh kakek saya ini. Tidak perlu seperti ini. Kenapa demikian? Karena itu tidak bermanfaat buat dia kecuali dia beramal, beriman. Nah demikian pula Nabi Nuh, anaknya tidak selamat, istrinya tidak selamat, dibinasakan oleh Allah. Ini bukti bahwasanya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, atau orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman akhir risalah, itu tidak diturunkan azab bagi mereka-mereka yang kafir. Kemudian waqala ta'ala bi sya'ni Hud wa qaumi, dan Allah menceritakan tentang Nabi Hud dan kaumnya. Fa anjaynahu walladziina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabiral ladziina kadzdzabu bi ayatina wa ma kaanu mu'minin. Kami selamatkan Nabi Hud bersama orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami binasakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka tidak beriman. Habis kaumnya Nabi Hud dihabisi oleh Allah ketika masih ada Nabi Hud, sama dengan Nabi Nuh tadi. Wa qala ta'ala fi sya'ni salihin alaihi salam wa qaumi, Allah menceritakan juga tentang Nabi Saleh dan kaumnya. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jazimin, maka mereka diturunkan yaitu goncangan yang hebat atau petir yang hebat. Fa asbahu fi darihim jazimin, maka mereka berkelimpangan di rumah-rumah mereka, di kampung mereka, habis ketika mereka mendustakan kaumnya, mendustakan Nabi Saleh. Afan, Nabi siapa? Ya Nabi Saleh ya. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Ini kelanjutan ayatnya. Lanjutnya, wa qala ta'ala fi sya'ni Lutin wa qaumih, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut dan kaumnya. Allah mengatakan fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna 'alaihim mataran fandur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami selamatkan Nabi Nuh, Nabi Lut dan juga keluarganya, ya. Maksudnya orang-orang yang beriman kepadanya kecuali istrinya, istrinya hanyut, istrinya binasa. Maka dia termasuk yang binasa, dan kami turunkan hujan, ya. Sehingga apa? Dengan hujan batu, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Fakana bidza sallallahu alaihi wasallam wa rahmatu almuhdatu wa ni'matul musdatu lil alamin. Maka dengan demikianlah jelas, tampak sekali bagi kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah rahmat yang dicurahkan, nikmat yang dilimpahkan untuk seluruh alam. Baik untuk orang beriman, apalagi untuk orang kafir juga demikian, untuk orang munafik, bahkan para ulama menambahkan lagi sampai juga untuk jin. Karena jin-jin pada zaman Rasulullah SAW dipersilakan untuk beriman, dan siapa yang beriman di antara jin maka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad memberikan rahmat juga tidak hanya kepada manusia, kepada hewan. Makanya ada bentuk rahmatnya Nabi kepada hewan. Rasulullah menjelaskan seorang wanita masuk neraka gara-gara mengurung binatang kucing karena tidak dikrismakan dan tidak dilepas sehingga mati. Dan masih banyak keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwasanya
Rasulullah SAW menganjurkan kita ini merahmati semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada bertanya sedikit, silakan kalau ada. Iya. Ya, bagus. Ketika musibah itu tanda cintanya Allah kepada kita, bolehkah kita berdoa dijauhkan dari musibah? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Ya, yang sekiranya musibah itu, tapi kita harus mengatakan musibah yang sekiranya apa? Membinasakan kita atau membuat kita ini lupa kepada Allah. Atau kita ini berdoa, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Itu yang pernah diucapkan Nabi. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Menjadi masalah besar kalau musibah itu menimpa agama kita. Sehingga lepas agama kita, kita tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah boleh kita berdoa terhindar dari musibah yang membinasakan kita atau yang menyesatkan kita. Dan lebih utama lagi kita berdoa, yaitu dihindarkan musibah-musibah yang menimpa agama kita. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kenapa? Ada. Barangkali antum bisa menengok kisah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau ini juga ikut perang Uhud. Tetapi dia ini membujuk kawan-kawannya untuk kembali ke Madinah. Jadi mereka ada yang terus berperang, tapi ketika di kancah peperangan mereka mundur, mereka sembunyi dan lain sebagainya ada. Jadi mereka ini menampakkan keislaman, keimanan dan peperangan hanya ingin menyelamatkan diri saja intinya. Jadi ada mereka yang ikut berjihad ada, tetapi jihadnya dalam hatinya ini bukan jihad. Kalau ada kesempatan mereka menyerang orang Islam, ya menyerang. Kalau ada kesempatan mereka membela orang-orang kafir, mereka bela orang kafir gitu loh. Tapi secara lahiriah zahirnya, maka dia di barisan kaum muslimin. Dan ini terjadi dalam peperangan yang disebutkan oleh para ulama tentang peperangan Uhud, perang yang berikutnya yaitu perang Hunain kalau tidak salah, itu ada juga yang sempat balik ke Madinah gara-gara orang-orang munafik yang mengompori supaya kembali tidak mengikuti perang Hunain dan semisalnya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan dan semakin kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulnya yang memiliki berbagai macam keutamaan-keutamaan sehingga dia pantas disebut Ashraful Anbiya wal Mursalin, Nabi yang paling mulia dan Rasul yang paling istimewa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.